Aku terlebih dahulu kepada masyarakat yang ramai dari pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ramai dan kepada yang bersangkutan. Aku juga sudah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah berita di saya. Terima kasih. Tapi enggak kuat lihat video pemukulan seorang yang diduga seorang oknum DPRD di pom bensin Palembang. Halo Bapak Kapolri, Bapak Kapolri. Inilah saatnya Bapak bertindak. Tolong perintahkan kepada Kapolda Palembang agar oknum DPRD itu segera dijemput malam ini. Agar oknum DPRD itu segera dijemput malam ini dan ditahan. Bapak Kapolri, Bapak Kapolri, Bapak Kapolri. Negara ini negara hukum, Bapak. Tolong dong, Pak. Saya yakin, saya percaya dengan Pak Kapolri. Saya pengagum Kapolri. Ayo, Bapak Kapolri, perintahkan Kapolda Palembang. Jemput oknum DPRD itu sekarang dan segera tahan. Jemput dan segera tahan. Ya, apapun alasannya, tidak pantas memukul begitu seorang wanita. Apapun alasannya, oke? Bapak Kapolri, saya adalah pengagum Kapolri. Saya yakin Bapak Kapolri tegas seperti sebelumnya. Tunjukkan malam ini bahwa Polri masih berwibawa. Malam ini juga jemput DPRD itu, oknumnya, dan segera ditahan. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.